Saya menyambut baik hadirnya Ismart TV. Selamat untuk Ismart TV. Hanya di Ismart TV. Masa pandemi tak menghilangkan kekhidmatan upacara HUT RI ke-75 tingkat Kecamatan Andir. Lengkap dengan protokol kesehatan, Kecamatan Andir, Kota Bandung menggelar peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Semangat Kecamatan Andir untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sangat terasa pada upacara yang berlangsung pada Senin pagi 17 Agustus 2020. Dalam upacara yang dipimpin oleh Camat Andir, Dr. Enjang Mulyana MSI ini pun membacakan amanat Wali Kota Bandung Haji Odet M. Daniel yang berisikan harapan agar masyarakat bergotong royong dan bersama-sama disiplin menghadapi pandemi COVID-19. Hari ini perayaan proklamasi kemerdekaan di tingkat Kecamatan Andir dilaksanakan dengan suasana yang sederhana. Walaupun sederhana, tentunya tidak mengurangi makna dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kami tentunya masih prihatin dengan adanya COVID-19 yang mana tentunya ini menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melawan corona ini, dan mudah-mudahan dengan disiplin yang tinggi dari seluruh masyarakat, mudah-mudahan darurat corona ini bisa cepat berakhir. Upacara ini dilaksanakan sangat hikmat. Hari ini kita undang berbagai unsur, mulai dari ASN, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, wanita, termasuk juga dihadiri oleh TNI dan Polri. Ya, sesuai dengan tema Indonesia Maju. Tentunya kita juga harus optimis bahwa sebentar lagi kita bersama-sama akan maju kepada era yang lebih baik. Dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan tahun ini berbeda dengan upacara tahun sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan pun menjadi syarat wajib, salah satunya para peserta upacara juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Saya merasakan tahun ini justru yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Boleh kita katakan tahun yang sangat bersejarah, kita bisa berhimpun bersama tanpa ada satu terpisah dari kelompok atau dari ras atau dari agama dan sebagainya. Kita merasakan satu kekeluargaan yang sangat kuat, bahkan kita saling dukung, kita punya semangat sangat berapi-api demi melawan COVID-19 ini. Upacara yang dilaksanakan di lapangan SMK Pasundan 2 Kota Bandung diikuti oleh unsur Muspika, para tamu undangan, para lurah, ASN, dan pegawai di lingkungan Kecamatan Andir, serta organisasi kemasyarakatan. Adapun iringan musik marching band dan pasukan pengibar bendera atau paskibraka berasal dari SMK Pasundan 2 Kota Bandung. Ya, persiapannya kita hanya satu hari, hari Kamis, itu pun ditunjuk sama kecamatan dari Kaposek, dari Danramil, satu hari hanya 2 jam kita latihan, tapi berkat kebersamaan, alhamdulillah kita latihan dengan sukses. Yang dilibatkan hanya kebetulan sekolah kita dituntut hanya 6 orang guru untuk upacara, tadi tambah dengan petugas paskibra dan kesenian tin drum band, jadi 3 komponen itu. Harapan untuk bangsa Indonesia, ya orang-orang milenial harus tahu arti makna upacara ini gitu kan. Jangan sampai hanya di kadang-kadang kita merdeka 75 tahun, tapi apa artinya merdeka? Kita isi dengan prestasi, kemampuan yang tinggi, dan niat yang bagus untuk membangun bangsa Indonesia. Tapi dengan catatan, pemerintah harus cinta rakyatnya, gitu ya. Terus semua komponen, cintai oleh pemerintah, kita akan bersatu, kita akan mengolah bangsa dengan yang maju, yang kuat, yang hebat di mata dunia. Gitu. Upacara diakhiri dengan sesi foto bersama Camat Andir, dan Ranmil, dan Wakaposek, serta para tamu undangan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim liputan Ismart Media mengabarkan.
Cek, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat di rumah, dan mudah-mudahan tadi juga sudah melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembelajaran kelistrikan sepeda motor. Nah, untuk materi sekarang yaitu adalah materi yang baru. Jadi kan kalau yang kemarin kalian sudah mengetahui mengenai sistem penerangan dan juga sistem instrumen sinyal. Nah, sekarang kita masuk ke sistem electric starter. Nah, sistem electric starter. Uraian materi. Motor starter, motor bakar tidak bisa dihidupkan dengan tenaga motor itu sendiri. Maka starter digunakan untuk memutar motor bakar pertama kali sampai tercapai putaran tertentu hingga mesin dapat hidup. Nah, jadi uraian dari sistem starter ini, motor bakar itu atau sepeda motor yang biasa kalian gunakan, dia tidak bisa hidup tanpa adanya putaran pertama. Maksudnya putaran pertama apa? Jadi kan pada saat kalian menggunakan sepeda motor itu harus ada putaran pertama yang memutarkan crankshaft atau poros engkol sehingga dapat memutarkan poros engkol secara terus menerus. Maka di sini dilengkapilah sepeda motor tersebut dengan adanya sistem starter. Fungsi dari motor starter atau dinamo starter yaitu motor starter berfungsi sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor atau mesin. Jadi dinamo starter itu dia berfungsi untuk memberikan putaran awal pada mesin sepeda motor. Lalu jenis-jenis motor starter, terdapat beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, starter tangan digunakan pada generator set atau genset kecil. Starter kaki digunakan pada sepeda motor. Starter listrik digunakan pada sepeda motor dan mobil. Starter udara tekan digunakan pada motor diesel. Nah, di dalam sepeda motor yang kita gunakan itu adalah dua. Yang pertama adanya electric starter atau starter listrik, dan yang kedua adalah kick starter atau starter mekanik. Nah, di mana yang starter elektrik ini dia digerakkan oleh sistem rangkaian listrik, sumber arusnya itu dari baterai. Kalau yang mekanik, sumber tenaganya itu dari tenaga manusia, yaitu dari engkol kaki. Nah, untuk dapat menghidupkan motor bakar diperlukan putaran yang cukup sampai dengan motor hidup. Nah, jadi kalau misalkan akan memutarkan crankshaft itu pada awal menghidupkan motor itu harus kencang. Kalau misalkan putarannya lambat itu tidak akan crankshaft itu berputar-berputar, hanya saja pelan. Nah, di situ kompresinya akan berkurang sehingga motornya itu tidak akan langsung dapat dihidupkan. Nah, di dalam materi ini ada tabel putaran motor starter. Nah, untuk putaran motor bensin, putaran starternya itu adalah 60-90 RPM. Motor bensin perlu putaran untuk menghidupkan campuran bahan bakar. Motor diesel tanpa pemanas, putaran starter 80-200 RPM, perlu putaran yang cukup agar temperatur mampu membakar bahan bakar solar ketika disemprotkan. Lalu motor diesel dengan pemanas, putaran starter 60-140 RPM, sistem pemanas membantu temperatur bahan bakar sehingga mudah terbakar. Nah, jadi kalau misalkan antara motor bensin, motor diesel itu motor bensin itu lebih lambat dibandingkan putaran pada motor diesel. Kenapa?
karena motor bensin itu dia menggunakan busi, jadi tidak harus terlalu cepat juga motornya itu bisa mesinnya itu bisa dihidupkan. Kalau misalkan motor diesel, dia tanpa adanya busi, jadi memanfaatkan panas dari putaran motor itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan motor starter. Untuk memenuhi tuntutan kerja, maka motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, nah jadi motor starter itu harus bisa menghadapi tahanan-tahanan motor. Apa saja sih tahanan-tahanan motor yang dimaksud? Yang pertama di sini adalah tekanan kompresi. Nah, di dalam mesin sepeda motor itu kan pasti adanya kompresi. Kenapa adanya kompresi? Karena kompresi itu dia merupakan salah satu syarat agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan. Nah, apa saja kan kalau motor bakar itu ya dia dapat dihidupkan ketika telah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adanya bahan bakar, adanya ruang pembakaran, adanya kompresi, dan juga adanya sistem pengapian. Nah, maka motor starter di sini harus bisa mengatasi tahanan-tahanan tersebut, yaitu tahanan kompresi. Yang kedua, gesekan pada bagian-bagian penggerak. Nah, jadi bagian-bagian penggerak itu kayak poros engkol dengan gigi gearbox. Nah. Lalu hambatan dari minyak pelumas, terutama saat dingin di mana kekentalan minyak pelumas masih tinggi. Nah, jadi kan itu tuh harus bisa dia itu berputarnya tuh cepat, mengalahkan tekanan kompresi, gesekan pada bagian-bagian yang bergerak, hambatan dari minyak pelumas, terutama pada saat dingin. Karena biasanya kalau untuk kondisi dingin itu si pelumasnya tuh lebih kental. Nah, maka di situ motor starter itu sangat diperlukan putarannya yang cepat. Lalu pinion harus dapat mengait dan melepas pada roda penerus secara baik. Pada saat pemulaan start motor, starter mempunyai momen putar yang besar dengan putaran yang rendah. Motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil, tetapi tenaga putarannya besar, dari 0,1 kilowatt sampai 18 kilowatt. Sedangkan motor starter pada sepeda motor tenaga putarannya 0,3 kilowatt sampai dengan 0,6 kilowatt. Nah, kalian bisa melihat gambar di sini ada letak komponen motor sistem starter. Di mana saja nih? Yang pertama di sini adanya baterai. Nah, baterai ini ada yang terletak di bawah jok, ada yang terletak di rangka sebelah kanan atau kiri, dan juga ada yang di pijakan kaki, ada juga yang di depan. Lalu dari baterai harusnya di sini ada sikring. Dia dekat dengan baterai. Nah, baterai itu sendiri dia memiliki fungsi sebagai sumber arus listrik DC atau menyimpan arus listrik DC. Lalu ada sikring, dia berfungsi untuk memutuskan arus apabila terjadi korsleting. Lalu udah sikring ada relay starter. Relay starter dia berfungsi untuk menstabilkan arus. Lalu ada sak kunci kontak, memutus dan menghubungkan arus listrik. Saklar starter sama memutus dan menghubungkan arus listrik. Lalu yang terakhir adanya motor starter itu sendiri yang berfungsi sebagai penggerak putaran awal pada crankshaft. Nah, di sini ada wiring diagramnya. Nah, wiring diagramnya seperti ini. Ada arus besar, ada arus kecil. Oh, ini ada yang kehapus sih. Harusnya mah di sini tuh ada gambarnya. Sini nih. Ada dari baterai ke sikring, kunci kontak. Ini kembali harusnya sikring di sini, ini kunci kontak. Nah, lalu ke relay, lalu ke tombol starter, ini ke masa. Selanjutnya ada
untuk arus yang besarnya dari baterai masuk ke relay, masuk ke kontak point, dari kontak point masuk ke motor starter lalu ke massa. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Cara kerja, ketika kunci kontak di on, arus dari baterai dia menuju ke sikring, dari sikring ke kunci kontak, dari kunci kontak dia ke starter relay. Jadi starter relay tombol, kan tadi tombol starternya ditekan, maka di sini akan terjadi kemagnetan. Sehingga yang tadinya kontak point ini terbuka menjadi terhubung. Lalu ada arus masuk kepada motor starter atau dinamo starter. Nah, jika motor starter telah dikasih arus positif dan negatif, maka di sini motor starter itu dapat bekerja. Kerjanya motor starter itu bagaimana? Jadi mengubah putaran listrik menjadi putaran mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Nah, motor starter berdasarkan kemagnetan motor. Starter ada dua tipe, tipe elektromagnet yang field coilnya membalut starter dan tipe magnet permanen yang tidak menggunakan field coil. Nah, saya ulang kembali. Jadi kesimpulannya, sistem elektrik starter itu dia berfungsi untuk memberikan putaran awal pada mesin sepeda motor pada saat akan dihidupkan. Nah, sistem starter itu dibagi menjadi dua yang digunakan pada sepeda motor. Yang pertama adanya sistem starter elektrik, dan yang kedua adanya sistem elektrik sistem starter mekanik. Nah, sistem starter elektrik memiliki komponen-komponen. Apa saja komponen-komponennya? Yang pertama ada baterai, ada sikring, ada kunci kontak, ada switch, ada motor starter itu sendiri, dan juga adanya massa. Nah, prinsip kerjanya, jadi ketika kunci kontak di on dan tombol starter ditekan, maka ada arus masuk kepada kumparan. Di dalam kumparan itu terjadi kemagnetan sehingga menarik kontak poin. Nah, menarik kontak poin yang asalnya terbuka menjadi tertutup. Sehingga karena di sini arusnya sudah standby, maka akan adanya arus positif dan negatif kepada motor starter sehingga motor starter itu dapat berputar. Nah, mungkin materi dari pemeliharaan kelistrikan sepeda motor sampai di sini terlebih dahulu. Untuk kedepannya, kalian di sini bisa mengetahui komponen-komponennya, komponen dari motor starternya itu sendiri. Nah, ini sudah ada materi-materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan, saya silakan, saya berikan waktu terlebih dahulu. Nah, nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, tutup saja sekian. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika akan ada yang ditanyakan, bisa melalui ini, bisa melalui WhatsApp, boleh ya. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pengereman. Jadi, pada waktu pengereman, kecepatan roda lebih rendah daripada kecepatan kendaraan. Pada pengereman normal, jumlah slip tidak nyata, walaupun slip seringkali tidak nyata. Kita dapat merasakan adanya slip jika rem dijalankan dengan terlalu kuat dan slip mendadak membesar. Nah, ini bisa lihat reman. Di gambarnya. Jadi, pada waktu pengereman, kecepatan selisih roda lebih rendah dari perjalanan ban kendaraan. Nah, ini muter, pada pengereman normal, slip. Jumlah slip tidak nyata, walaupun ini slip seringkali slip. Tidak nyata. Kita dapat kecepatan merasakan roda adanya slip depan menurun. Perbandingan slip dihitung dari selisih dan slip antara kecepatan roda membesar. Belakang dan kecepatan roda depan. Nah, ini bisa lihat konsep perhitungan perbandingan reman. Slip pada ABS. Jadi pada waktu pengereman kecepatan roda lebih rendah dari perjalanan ban kendaraan. Nah, jadi pada pengereman ABS normal di sini, jumlah slip tidak nyata, walaupun ABS dirancang untuk mencegah penguncian kecepatan roda pada saat pengereman mendadak perbandingan slip pengereman di permukaan yang licin antara kecepatan roda belakang secara mendadak tiba-tiba. Ini bisa lihat juga pengereman hitungan perbandingan slip jalan pada ABS. Jadi pada waktu pengereman basah jalan itu juga lebih rendah perjalanan bisa diminimalisir oleh sisi. Jadi pada pengereman ABS di sini karena penguncian tidak akan menyebabkan ABS dirancang untuk mencegah dari momentum dan kecepatan roda pada saat pengereman mendadak perbandingan slip pengereman. Jadi rem yang kita dilengkapi dengan cuma ABS saat pengereman mendadak atau pengereman perbandingan pada permukaan yang licin. Jadi pada waktu pengereman basah motor atau sepeda motor sulit untuk bisa diminimalisir oleh sisi. Jadi arahnya karena penguncian akan menyebabkan roda depan sudah terkunci tadi telah terkunci. Saat mengontrol sepeda motor itu akan sulit, makanya enggak sedikit saat pengereman mendadak pada saat pengereman mendadak atau banyak kecelakaan yang sepeda motor sulit pengereman mendadak minimalisir oleh jadi mencegah rem mengunci pada saat pengereman mendadak roda depan sudah terkunci tadi. Nah, ini bisa dilihat pada gambarnya saat mengontrol perbedaan yang menggunakan sulit ABS dengan tanpa ABS. Mendadak, nah, pada mobil sendiri pun mobil yang dilengkapi dengan sistem rem ABS dia masih bisa dikendalikan saat pengereman mendadak. Mencegah rem mengunci pada saat pengereman lihat mendadak roda depan yang warna biru terkunci tadi. Nah, itu bisa melihat tanpa ABS pada gambarnya dia sulit perbedaan yang menggunakan rem sulit ABS langsung tanpa ABS. Tidak bisa pada mobil sendiri pun mobil yang dilengkapi untuk dengan sistem rem sepeda motor ABS, seperti ini dengan ABS masih bisa dikendalikan kontrol saat pengereman mendadak. Mencegah rem mengunci pada saat pengereman kontrol oleh pengendaranya. Sedangkan yang tanpa ABS, karena bisa dilihat tanpa ABS pada gambarnya, akibatnya perbedaan dia pasti langsung berbelok. Sulit dia langsung tanpa ABS. Tidak bisa pada mobil sendiri pun mobil yang dilengkapi untuk dengan sistem rem sepeda motor seperti ini dengan ABS masih bisa dikendalikan kontrol saat pengereman mendadak. Mencegah rem mengunci pada saat pengereman kontrol oleh pengendaranya. Sedangkan yang tanpa ABS, karena bisa dilihat tanpa ABS pada gambarnya, akibatnya perbedaan dia pasti langsung berbelok. Sulit dia langsung tanpa ABS. Tidak bisa pada mobil sendiri pun. Oke, lanjut ini untuk konvensional brake dan ABS brake. Lihat perbedaannya. Ini merahnya sangat kuat, berarti slip di sini yang dihasilkan juga besar. Begitu pun ini yang ABS, warna merahnya kecil, tanpa ABS gambarnya. Memudar berarti slipnya juga kecil. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu. Lanjut, ketika roda mulai untuk mengunci dan ketika merasa ketika merasa bahwa roda mulai memutih merahnya sangat kuat, tekanan fluida rem akan kembali normal. Distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on-off sangat cepat. Jadi, berarti yang tersebut juga
akan lepas pada piringannya. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem yang bertingkat periode tertentu. Ini ketika roda mulai yang menyebabkan dan beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Coba bayangkan 50 kali per detik distribusi minyak tekan lepas beroperasi dalam 1 detik dia bisa menekan melepas udara berarti cengkeraman pada piringan cakramnya sebanyak 50 kali. Hal ini dapat mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan yang licin yang menyebabkan beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Coba bayangkan 50 kali per detik front brake ABS tekan lepas dalam 1 detik dia bisa menekan melepas lalu ada pesengkraman pada piringan cakramnya sebanyak 50 kali mengontrolnya. Hal ini dapat mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan yang licin menyebabkan beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali motor. Pengereman pada sepeda motor dilakukan terlalu keras, roda dapat mengunci dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Penguncian roda terutama dapat terjadi sewaktu mengendarai di atas jalan licin, jadi pengereman harus diatur dengan hati-hati. Dengan adanya fungsi ABS, pengendara dapat dengan mudah menjalankan pengereman dengan stabil. Nah, berarti rem ABS di sini juga dirancang untuk kenyamanan dan untuk keselamatan bagi si pengendaranya. Karena motor yang dilengkapi dengan sistem rem ABS, kecelakaan akibat pengereman mendadak atau pengereman pada permukaan yang licin bisa terminimalisir. Tapi tidak menutup kemungkinan juga rem yang menggunakan ABS tidak selamanya terhindar dari kecelakaan. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Di sini ada ABS ECU. Nah, sama seperti VGM FI atau sama seperti sistem injeksi, ada ECU-nya, ada otaknya yang akan memprogram. Ada ABS modulator, ada rear caliper atau kaliper belakang, rear wheel speed sensor dan pulser plat yang tadi dilihatkan di awal gambar. Ada face heavy, delay pull-up. Ini pengereman yang depan. Nah, ini adalah jenis-jenis modulator ABS, ada dengan tipe circulating, tipe modulator, dan ada juga motor driven tipe modulator. Nah, ini biar terlihat. Ini adalah control unit dan ABS modulatornya. Di sini di pada speedometer ada ABS indikatornya seperti injeksi ada mil indikator untuk mengetahui kode kegagalan yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, untuk ini pada sistem rem ABS sama jika terdapat kerusakan pada sensor-sensor sistem rem ABS nanti dia akan memunculkan kedipan pada ABS indikator sama seperti sistem injeksi terdapat kode kedipan jika terjadi kerusakan pada sensor. Nah, ini fungsi dari komponen-komponen ABS. Yang pertama, wheel speed sensor. Mendeteksi kecepatan dari roda depan dan belakang dan memberikan sinyal pulsa sesuai dengan kecepatan kepada ECU. Jadi kecepatan roda dibaca oleh si wheel speed sensor, nantinya dia akan memberi sinyal kepada ECU memberitahu berapa kecepatan roda tersebut. Lalu ada modulator. Nah, modulator di sini juga di dalamnya ada terdapat beberapa komponen lagi. Yang pertama ada motor dan pompa. Motor dan pompa nantinya akan menarik fluida dari reservoir untuk memompanya ke master silinder menurut sinyal dari ECU. Nah, jadi kalau ECU sudah memerintah pada motor dan pompa, tarik fluida yang terdapat pada reservoir tank atau coba ambil minyak rem yang terdapat pada reservoir tank lalu masukkan kepada master silinder seperti itu.
Lalu ada reservoir tank. Reservoir tank adalah tempat penyimpanan sementara minyak rem. Ada selenoid valve masuk. Dia terbuka, dia tetap terbuka sewaktu perintah dari ECU dalam keadaan mati. Menutup sewaktu ada perintah dari ECU untuk menutup lintasan antara master silinder dengan kaliper. Jadi sewaktu tidak, sewaktu perintah dari ECU dalam keadaan mati, dia akan tetap terbuka salurannya, tapi sudah diperintah oleh ECU dia akan menutup lintasannya. Lalu ada selenoid valve keluar, tetap tertutup sewaktu perintah dari ECU dalam keadaan mati. Membuka sewaktu ada perintah dari ECU untuk membuka lintasan antara master silinder dan kaliper. Jadi yang ini untuk selenoid masuknya, yang nantinya akan menutup lintasan antara master silinder dengan kaliper rem. Untuk selenoid valve-nya dia sebaliknya. Yang tadinya tertutup, dia nantinya akan memberi sinyal agar terbuka lagi. Lalu ada kontrol unit. Menghitung kecepatan perputaran roda-roda dengan menerima sinyal-sinyal dari sensor, dari yang tadi wheel speed sensor, pulse ring, dan memberikan perintah kepada selenoid valve untuk mengatur sistem. Jadi ECU ini yang akan nantinya mengatur sistemnya. Misalkan roda sudah berputar berapa kilometer, kapan ABS harus berfungsi pada pengeremannya, jadi tidak begitu saja langsung berfungsi awal motor digunakan, misalkan ABS-nya langsung berfungsi, tidak. Lalu fungsi diagnosa diri. Nah, fungsi diagnosa diri ini adalah tadi untuk membaca kode kegagalan yang terdapat pada sistem rem ABS. Jadi untuk sistem rem ABS, sebelum motor tersebut digunakan sehari-hari atau misalkan akan digunakan jauh untuk touring, sistem rem ABS bisa dilakukan pemeriksaan secara pribadi. Jangan dulu langsung gas, langsung berangkat touring jauh kemana gitu. Tapi periksa dulu sistem rem ABS-nya berfungsi atau tidak. Yang terakhir ada ABS indikator, memberikan peringatan kepada pengendara mengenai ketidaknormalan pada ABS. Nah, jadi jika terdapat ketidaknormalan atau dalam artian sistem rem ABS-nya ada gangguan atau ada masalah, ABS indikator akan memberikan sinyal pada speedometer seperti mil indikator pada sistem injeksi. Lalu memperlihatkan kode diagnosa. Nah, pada kerusakannya atau pada gangguannya, nanti pada sistem rem ABS, dia sama seperti sistem injeksi yang nantinya akan memberikan kode kedipan. Untuk kedipan panjang sama, dia berarti 10 kedipan, dan untuk kedipan pendek, dia berarti 1 kedipan. Sama, misalkan nanti ada muncul kedipan pada ABS indikator, oh kedipannya sekian, yang rusaknya ini. Sama seperti sistem injeksi, jika ada kode kegagalan, harus dilakukan perbaikan. Baik itu pada rangkaian kabelnya, baik juga atau memang sensornya yang sudah rusak, perlu diganti, seperti itu. Nah, ini adalah komponen-komponen ABS. Tadi fungsinya, kita ulang lagi, fungsi ABS adalah untuk mencegah penguncian roda pada saat pengereman secara mendadak atau pada saat pengereman pada permukaan licin. Jadi ABS dirancang sebagai pengaman juga untuk meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan karena pengereman secara mendadak atau karena pengereman pada permukaan yang licin. Nah, komponen-komponennya ada wheel speed sensor, ada pulse ring, ada ABS modulator. Nah, dalam ABS modulator ada lagi motor pompa, reservoir, selenoid masuk, selenoid keluar, control unit atau ECU, dan yang terakhir ada ABS indikator. Nah, konstruksi dari fungsi modulator. Jadi ABS di sini tidak pada saat mengerem dia tidak langsung melakukan tekan lepas. Jadi ada beberapa mode yang dilaluinya terlebih dahulu.
Nah, lihat pada diagram ini, ada tiga mode yang dilalui pada lalu ada pressure hold mode dan yang terakhir ada Nah, pada saat pressure decrease mode atau tekanan dikurangi, saat tadi pengereman secara mendadak, ini misalkan naik ke atas ini berarti dia pengereman di sini masih tetap tekanan remnya seperti atau gaya pengeremannya berjalan datar, lalu ABS indikator atau ABS sistem ABS dia akan memberi sinyal kepada sensornya agar menurunkan tekanan pada pengereman tersebut atau menurunkan gaya pengereman pada pengeremannya. Diturunkan, kenapa diturunkan? Agar tadi, agar roda tidak terkunci atau agar tidak slip. Setelah tekanan dikurangi, nanti dia melalui mode pressure hold mode atau tekanan dipertahankan. Nah, setelah dikurangi, dia tidak sampai akhirnya dikurangi yang nantinya malah enggak ngerem. Setelah dikurangi, dia dipertahankan agar pengeremannya tetap berjalan. Setelah pengereman ditahan dan wheel speed sensor memberi sinyal kepada ECU, di sini slipnya sudah sedikit atau gaya pengeremannya sudah stabil, lalu dia menaikkan lagi tekanannya atau pressure increase mode. Nah, ini perlu diingat bagi kalian, jika ABS tidak diaktifkan, sewaktu ABS tidak diaktifkan, minyak rem mengalir dari master silinder. Ini berfungsi seperti sistem rem cakram normalnya. Nah, tapi sewaktu ABS ini aktif, dia akan melalui tiga mode ini. Saat mengerem dengan mendadak, tekanannya akan dikurangi terlebih dahulu, lalu dipertahankan, lalu dinaikkan lagi agar motor tersebut bisa berhenti atau sampai motor tersebut berhenti. Nah, sepertinya untuk sistem rem ABS ini dicukupkan dulu sampai sini. Nanti untuk minggu depan kita akan bahas mengenai kode-kode kegagalannya atau pada kode-kode kerusakannya. Kedipan sekian itu apa yang rusak, bagaimana cara meresetnya, bagaimana cara membaca kode kegagalan, bagaimana cara mengetahui kenormalan ABS pada saat akan digunakan. Nanti di minggu depan kita akan bahas. Oke, sekarang cukup sekian dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh sesi tanya jawab dibuka. Sepertinya tidak akan ada yang mau nanya. Saya akhiri saja. Di belakang panggung sudah menanti Pak Yoga. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore anak-anak, semoga tetap sehat sama kondisinya, tetap menjaga kesehatan di lingkungan sama keluarganya. Alhamdulillah, oke, kita masuk ke KD 3.4, menganalisis masalah konsep desain prototip barang yang belum masih jadi, karena kan kalian masih kelas 2, berarti masih ada waktu lagi untuk menyelesaikan dengan barangnya. Karena mungkin kemarin kan kelas pas naik, harusnya kita udah merencanakan sesuatu produk atau prototip yang apa yang mau dihasilkan nanti buat kelas 3. Cuma kan sebelumnya dari kelas 1 sudah dibicarakan, sudah dikasih tahu bahwa nanti kelas 2 harus ada hasil barang yang kita ciptakan. Ya, makanya kita mulai dulu dari prototip. Ya, oke, kita masuk ke 3.4, dimulai aja. Menganalisis konsep desain atau prototip dan kemasan produk dan barang. Nah, berarti kan prototip kita juga butuh desainnya, butuh kemasannya untuk menarik minat buat pembeli atau yang pemesannya. Oke, masuk ke kelas slide 1. Pengertian prototip adalah fenomena dewasa ini banyak manajer menjalankan total quality management atau TQM sebagai prioritas untuk meningkatan dan mengendalian kualitas produk. Karena kualitas suatu produk berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction serta keuntungan industri. Dengan kualitas yang lebih tinggi akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Sekaligus mendukung harga yang lebih tinggi dan sering juga biaya lebih rendah. Nah, ini masalah masuk ke produk sama kemasan. Supaya lebih tinggi harganya, cuma pemodalannya agak ringan, tidak terlalu tinggi. Makanya kemasannya jadi lebih diunggulkan. Biar ada daya tarik buat pembelinya. Masuk ke slide 2, tahapan-tahapan prototip. Definisi produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen. Kedalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum, produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan perlindungan terhadap konsumen. Kemarin kan keamanan sudah dibahas sama ininya, hak intelektual itu keamanannya, kita misalkan menciptakan sesuatu produk, kita ada hakinya, hak intelektualnya. Oke, masuk ke titik 3. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Jadi kita misalkan mau bikin sesuatu, mencontohkan yang sudah, ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai menyamakan persis banget. Jangan sampai mencontoh atau menjiplak dengan persis yang sama. Kita bisa melebihkan dengan catnya apa, dilebihkan sama ukurannya bisa. Asal jangan selalu persis, karena nanti terbentur sama hak asasi yang hak itu yang kemarin dibahas, hak cipta. Masuk ke slide 4. Prototip rekayasa atau engineering prototype dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan kepada tahapan produksi. Nah, kita kelas 2 sekarang lebih ke prototipe, nanti pas lanjut ke kelas 3 untuk tahapan produksi. Untuk tahapan produksi sama pembiayaannya sama lebih ke KWU, bikin RAB, rencana anggaran belanja. Rencana anggaran belanjanya misalkan kalian butuh bahannya apa aja, nanti ditulis di sana. Nanti
komponen-komponennya apa aja yang diperlukan, nanti bikin RAB di sana. Jadi ketahuan dari satu unit itu berapa habisnya untuk pengeluarannya. Nanti di situ juga dicantumkan untuk biaya kosnya, biaya administrasinya, semua nanti dicantumkan supaya ketahuan dari satu unit itu berapa kita modalnya. Oke. Masuk lagi ke slide 5. Prototipe produksi atau product production, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk yang partnya. Jadi tergantung apa pemesan ownernya, tipenya harus gimana, kita harus tepat sasarannya. Oke, masuk ke slide 6. Qualified production item. Nah, qualified item adalah dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diperlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Nah, nanti misalkan kalian juga bikin prototip, kita diuji dulu ketahanannya sama kelayakan untuk dijualnya. Nanti diuji dulu. Dan untuk menantangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi. Misalkan keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, dan kerusakan wear and tear, pelanggan, siklus break even, dan polusi, dan konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Nah, kita harus diuji dulu pemasarannya, di analis dulu pemasarannya. Kita misalkan pemasarannya tinggi, minatnya banyak, kita bisa pasarkan di situ. Oke. Masuk ke slide 7. Kemasan produk, kemasan adalah desain atau kreatif yang mengakarkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, ini masalah ke kemasan. Kemasan digunakan untuk membungkus atau melindungi, mengirim atau mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Nah, ini masalah kemasan. Nah, dari sampai sini ada yang bisa ditanyakan, silakan. Nanti masuk ke materi kemasan. Kita materi ke produk dulu. Nah, dari sini sampai slide 6 ada yang perlu dipertanyakan, mangga? Muhammad Jidan mau bertanya, silakan. Sama Prijal, videonya dimunculin. Sebelum masuk ke materi kemasan produk, silakan ada yang mau bicarakan. Jidan, bertanya Jidan. Malta. Bapak yang bertanya ya. Oh iya, nah, orang mah gaptek. Jidan? Kulanta. Berarti bapak aja yang bertanya ya, kalau Jidan nggak bertanya ya. Ada apa, Pak? Atupa, ulah, atupa. Anjing! Jidan, nggak akan bertanya? Nggak, Pak.
Ya, ya oke, Bapak lanjut ya ke masuk ke materi kemasan produk aja. Jidan tetap sehat dan ganteng terus ya. Kemasan produk. Iya, Pak. Amin, Jidan. Oh, amin, Pak. Bapak Gecing sehat, Pak. Walafiat. Jidan oke, tetap ganteng, Jidan. Kita lanjut. Ada iklan dulu barusan, Jidan. Model, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like model. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang dibesarkan. Jadi model-model kemasan dari warna juga itu harus mendukung karena untuk daya tarik penjual. Untuk daya tarik pembeli juga, karena kalian juga pasti lihat dari produknya juga, lihat dari kemasannya lebih menarik mana, pasti lebih ke cari kemasan yang lebih intelek. Nah, di sini ada fungsi kemasan. Fungsi kemasan produk, fungsi protektif, perkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Nah, misalkan kalian beli sesuatu barang, kalau nggak dikemas, ya perlu dipertanyakan. Misalkan tidak ditunjang sama kemasan, apakah barangnya bisa rusak, apa bisa... busuk apa gimana, nanti perlunya pada kemasan juga. Masuk ke slide 10. Kita perlu juga promosi. Fungsi promosi adalah peran kemasan pada umumnya dibatasi pada pelindungan produk. Nanti kan di kemasan tuh ada promosinya. Biasakan ada bacaan-bacaannya, ada bonus, ada nomor telepon, biasanya kan disitu ada promosi-promosinya. Ada bahan-bahannya yang dicantumkan, itu adalah promosi yang perlu dipertimbangkan untuk pembelinya. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada pelindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosi. Nah, di dalam kemasan itu biasanya tercantum nomor telepon. Biasanya kan kalau makanan kasih nama terus kasih nomor telepon. Nah, nanti juga kalian misalkan mau jadi wirausaha bikin sesuatu produk, dikasih aja buat kemasannya, dikasih buat promosinya. Buat pengembangan usahanya. Menyangkut promosi, perusahaan pertimbangkan propensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Masuk ke slide 11. Slide service, kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Di situ kan bisa, biasanya kemasan ada tercantum expire-nya, terus misalkan garansinya, tanggal dibuat, ada di situ nanti biar untuk meyakinkan konsumen. Masuk ke slide 12, customer of plants. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestasi dari kemasan yang lebih baik. Nah, customer juga bisa bersedia membayar lebih. Kayak misalkan dari penampilan, dari dukungan untuk prestasi yang lebih baik dari kemasannya, si customer biasanya enggak masalah, masalah harga. Yang penting untuk memaksimalkan harga sama kepuasan buat konsumennya. Misalkan dari masalah garansi, dari masalah
spare part dari masalah apa-apa bisa memuaskan untuk menjamin konsumennya lebih percaya lagi untuk prestasi dari kemasan yang lebih baik lagi. Masuk ke slide 13, company and brand image. Nah, di situ juga pastikan harus ada nama dan gambarnya yang harus diunggulkan. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Biar lebih konsumennya lebih mengenali lebih cepat, dan perusahaan atau merek yang produknya harus gampang dikenali dan bisa memuaskan. Jadi si perusahaan tidak merasa kecewa dan berlanjut terus masalah orderannya. Inovasi, opportunity, cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Dan selain berfungsi sebagai media kemasan, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Nah, jangan membandingkan sebagai berikut yang tadi yang dibicarakan, konsumen juga jangan sampai kecewa sama kemasan kita, sama barang yang kita. Oke. Okay. Dari kemasan sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Customer, service, brand. Oke, kalau yang enggak ada bertanya, misalkan dari yang hadir di sini, Bapak mohon minta japrinya untuk bukti kalian hadir, screenshot sama nama sama kelas. Untuk nilai tambahannya buat bukti ke kaproknya masing-masing nanti. Biar ketahuan siapa aja yang bisa hadir, siapa yang enggak. Kalau yang benar hadir silakan screenshot bukti Anda melihatnya dan kirim nama sama kelas. Oke, ada 8 ya. Oke, terima kasih yang udah japri ke Bapak langsung. Ada screenshot-nya, ada namanya, kelasnya juga ada. Oke. Mungkin segini dulu untuk materi PK-nya, karena kalau lebih ke materi PK juga lebih ke KWU juga biasanya sih. Karena kalau PK harusnya lebih ke produk kreatif. Makanya Bapak mohon maaf kalau misalkan ada materi yang kurang bisa memahami dan belum bisa maksimal penyampaiannya, karena Bapak memang butuh produknya untuk prototipe itu. Biasanya Bapak kalau misalkan tahun kemarin kita produksi massal sampai prototipe. Kita menganalisis barangnya untuk pemasarannya, untuk pengemasannya, untuk menganalisis span pasarnya. Kalau materi biasanya bersimpangan sama yang KWU, bisa sama lah. Cuma kalau lebih ke produktif kan lebih ke produk, lebih ke barang. Nah, gitu. Makanya kalian mungkin juga kelas 1 kemarin agak heran PK, tapi materinya agak sama kayak KWU. Ya maaf-maaf. Karena memang kondisinya lagi begini, biasanya sih kebanyakan kalau PK
kita lebih ke praktek, lebih ke bikin produk, lebih ke sampai prototipe. Ya, karena kondisinya lagi begini, mohon maaf, Bapak mungkin penyampainya kurang maksimal. Biasanya praktek dari ukuran bahannya, dari bahan-bahannya, dari cara kerjanya langsung turun gitu. Nah, baru kita ke materi untuk pemasarannya. Nah. Oke, ini tambahan aja buat kalian untuk mengupgrade kepercayaan diri, karena di rumah mungkin jenuh, biasa di sekolah ada seninya saling ejek, saling senggol, kadang-kadang ada yang tidur, kadang-kadang sekarang bisa bertemu lihat temennya, sekarang gak bisa, jadi belum bisa maksimal untuk masuk ke sekolahnya. Nah, ini buat tambahan aja, upgrade kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri poinnya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin bisa dipahami, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan kita merasa lebih minus apa lebih berkurang. Ya gak apa-apa, maksudnya kan kalau setiap orang punya pasti kelebihan, punya potensinya masing-masing. Jangan sampai tidak percaya diri. Jangan dibanding-bandingkan, ah kamu mah kelebihannya bla bla bla, kita mah enggak punya kelebihan, enggak, tetap percaya diri. Poin 2, menghentikan pikiran negatif supaya kita enggak capek pikiran juga, supaya kita enggak pusing juga sama pikiran-pikiran sendiri yang bisa dimakan omongan sendiri sama kelakuan sendiri, ah berpikir negatif aja. Banyak membaca buku, mencari tahu apa yang terjadi, kelebihan dirimu. Apakah misalkan kalian bisa ngaca di rumah sendiri, apa kelebihan, bisa bertanya ke teman dekatnya, bisa aja kan. Bro, apa sih kekurangan saya? Blablabla, nah sih kelebihan saya, kekurangan saya. Jadi bisa memperbaiki lebih diri dari. Memperbaiki penampilan, mungkin kalian juga bisa menampili memperbaiki penampilan, bisa menanyakan diri sendiri, bisa menanyakan ke temannya, bisa ngaca ke kamarnya sendiri, boleh. Ramah dengan orang lain, banyak bersyukur, dan lebih banyak lagi berdoa sebelum menentukan sesuatu. Itu yang menentukan. Assalamualaikum. Oke, Padli Ardi Apurkol udah masuk. Makasih Pak Ardi. Oke, paling di sini aja karena di belakang masih ada pelajaran materi yang lain. Pak Denny sama mungkin kalau Pak Makmun nanti ada, mungkin sama Pak Denny nanti di utarakan materinya. Bapak mungkin sampai di sini aja, nggak bisa bicara banyak, mohon maaf misalkan Bapak ada kesalahan dari materinya atau pemahaman dari materinya, mohon maaf karena kondisinya memang lagi begini. Bapak harap enggak bosan-bosan, kalian tetap jaga kondisi, jaga etika dan attitude-nya, tetap di zona-zona nyamannya, terus jaga nama baik SMK Pasundan 2 Bandung. Tetap kalian, biarpun ya bisa dibilang di rumah gabut, tetap aja tetap kalian siswa. Biarpun kalian kesal cari pekerjaan di rumah karena banyak kendala, silakan kalian misalkan mau kesel, cuma sampai jangan sampai ke zona nyamannya. Misalkan kalian udah cari kerja, bosan enggak sekolah, ya silakan, cuma jangan sampai kalau udah tahu uang biasanya lupa sekolah. Silakan aja, cuma ngambilnya yang freelance, jangan sampai terikat karena kalian masih siswa di sini ya. Kadang-kadang ada yang bilang, Bapak kesel,
teh mau cari kerja, ya silakan, cuma yang freelance aja, jangan sampai yang terikat. Gitu. Itu juga lihat kondisi kalian, kondisi lingkungannya gimana, apakah memadai dan bisa terkoordinir waktunya, silakan aja. Ya, selama itu positif. Oke, segitu aja dari Bapak. Semoga kalian tetap sehat, terus salam ke keluarga. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang ada di rumah ya. Yang kebetulan hari ini yang live itu 4 orang ya. Cuma 4 orang ya. Mudah-mudahan di minggu berikutnya bisa bertambah. Kemudian Bapak minta tolong ya
ke kalian yang hari ini hadir ya, tolong ajak teman-temannya untuk mengikuti pembelajaran daring ya, karena produktif itu dengan pelajaran yang lain beda ya. Bedanya kenapa? Karena produktif itu ya, kalau misalkan kalian terlewat ya, tidak mengikuti pembelajaran, maka otomatis kalian tidak akan tahu apa yang akan disampaikan. Kenapa? Karena khususnya di produktif TBSM ya, tidak dibekali dengan buku paket ya. Tuh, kalau di pelajaran yang lain mungkin kalian kelewat ya, bisa membuka lagi apa yang tadi disampaikan ya. Nah, sebelum dimulai ya, mungkin ini di di terakhir ya di PMSM ya, setelah tadi Varian, Pak Aldi, Pak Yoga, nah terakhir mungkin dengan Bapak di pemeliharaan mesin sepeda motor. Di kesempatan kesempatan siang kali ini, tadinya apa pingin membahas soal yang kemarin ya, yang kemarin bekas UTS. Kenapa? Karena saya lihat hasil dari UTS kemarin, hasilnya itu tidak ada yang lewat dari KKM satu orang pun ya. Nah, kenapa? Karena mungkin ya pada saat kalian ada ujian ya, terus belum pernah sekali tetap muka ya, ataupun belum pernah melakukan pembelajaran daring, maka pada saat ada soal tersebut mungkin kalian tidak paham apa yang dimaksud dengan soal tersebut ya. Nah, cuman mungkin hari ini apa tidak akan bahas soal tersebut karena soalnya ada di Pak Makmun ya. Kebetulan hari ini Pak Makmun tidak bisa bertatap muka dengan kalian ya, mudah-mudahan minggu depan Pak Makmun bisa kembali tatap muka ya. Oke, untuk materi kali ini yang akan disampaikan adalah pemeliharaan sistem pelumasan ya. Nah, Bapak minta tolong ya, tolong videonya diaktifkan dulu ya, biar paham apa yang disampaikan. Kenapa? Karena di dalam sistem pelumasan sama dengan sistem yang kemarin rata-rata gambar ya. Nah, gitu kan. Coba diaktifkan aja dulu ya, biar pada saat penyampaian dilengkapi dengan gambar kalian tidak pusing sendiri nantinya. Oke, tujuan dari perawatan sistem pelumasan ya, yang harus kalian ketahui ya, di mana setelah kalian mempelajari sistem pelumasan, kalian harus bisa memahami apa sih itu fungsi dan macam-macam sistem pelumasan ya, yang mana hari ini akan dibahas untuk apa sih fungsi dan macam-macam dari sistem pelumasan ya, walaupun kalian itu sudah tidak asing lagi gitu kan ya, dengan yang namanya sistem pelumasan, karena di dalam sepeda motor atau di dalam kendaraan pasti berhubungan dengan pelumasan ya, atau lebih dikenal dengan oli ya. Kemudian yang berikutnya, kalian harus memahami ya, harus bisa memahami komponen-komponen dari sistem pelumasan ya. Kenapa? Karena di dalam produktif atau di dalam mesin, di sana terdapat berbagai macam komponen. Kalau misalkan kalian tidak tahu bagaimana seandainya pada saat nanti ada kerusakan yang berhubungan dengan sistem pelumasan ya, misalkan olinya tidak naik sehingga mengakibatkan mesin itu overheat ya, banyak kejadian mesinnya overheat. Nah, pada saat terjadi overheat, maka di sana ada komponen dari sistem pelumasan yang tidak bekerja secara optimal ya. Nah, berarti di sana ada hubungannya dengan komponen.
Makanya di sini kalian harus benar-benar paham apa saja sih komponen dari sistem pelumasan yang terdapat di dalam sepeda motor. Kemudian kalian dapat memeriksa komponen-komponen dari sistem pelumasan. Ya, walaupun di dalam kelas 2 tersebut atau di dalam kelas 11 tersebut paling hanya sekedar memahami saja. Ya, belum ke perbaikan. Ya, belum ke perbaikan. Tapi ya kalian di sini dituntut untuk bisa melakukan pemeriksaan komponen dari sistem pelumasan. Salah satu contoh misalkan bagaimana sih cara meriksa pompa oli, gitu kan ya. Bagaimana cara meriksa kualitas oli yang bagus dan oli yang kurang bagus. Kemudian ya dapat merawat komponen sistem pelumasan. Nah ini ya, makanya di dalam kelas 11 ini semuanya rata-rata ke pemeliharaan. Ya, bukan hanya pelumasan tapi semuanya ke pemeliharaan. Ya, di mana di sini kalian harus dapat merawat ya sistem atau komponen dari sistem pelumasan. Ya. Kapan waktunya penggantian oli? Ya, itu kalian harus tahu. Nah, adanya di sini nanti. Kemudian menggunakan peralatan yang digunakan untuk memeriksa komponen-komponen dari sistem pelumasan. Nah, kalian harus paham dengan alat-alat yang nantinya digunakan pada saat melakukan perawatan sistem pelumasan. Contoh misalkan, karena di dalam komponen dari sistem pelumasan sepeda motor itu hanya terdiri dari pompa saja. Nah, untuk memeriksa misalkan si olinya dia tidak naik. Ya, tidak bisa melumasi bagian-bagian yang bergerak. Ya. Nah, di sana kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata di sini ada kerusakan misalkan. Kerusakannya misalkan pompanya dia tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk memeriksa hal tersebut otomatis harus menggunakan alat ya. Menggunakan alat untuk menyimpulkan benar gak nih komponen ini yang tidak bekerja, ya tuh alat-alat yang nanti digunakan. Atau misalkan pada saat nanti mau melakukan penggantian oli, alat apa saja yang digunakan. Ya, jangan sampai kalian ganti oli ya ditanya cik kuncina nomor sabaraha, cik ngambil kuncina ya buat membuka baut olinya misalkan, ya kalian tidak tahu ukuran sabaraha, sehingga waktu pada saat melakukan perawatan di dalam sempulumasan akan terbuang percuma, ya gara-gara ngambil bulak balik ngambil kunci. Nah itu 6 ya yang harus kalian pahami, ya yang harus kalian apa ya yang nantinya akan dipelajari di dalam sistem pelumasan. Oke, di sini ada dasar perawatan sistem pelumasan. Di mana di sini fungsi dari sistem pelumasan adalah untuk mengurangi keausan. Ya, untuk mengurangi keausan dan gesekan bagian-bagian yang bergerak serta untuk melindungi dengan jalan memindahkan panas. Artinya gini, ya sistem pelumasan ini di dalam sepeda motor itu untuk berfungsi untuk menghindari kontak langsung antara bagian-bagian yang bergerak. Nah, banyak di dalam mesin yang bergerak apa saja gitu kan ya. Kemarin sempat dibahas yang namanya mekanisme katup. Ya, di mana semua komponen mekanisme katup itu dia berputar. Pada saat dia berputar, otomatis di sana ada kontak langsung antara dua buah logam. Ya, dua buah logam. Ya, misalkan di sana ada poros dengan rocker arm, ada silinder dengan seher. Ya, di sana ada kontak.
kemudian poros engkolnya misalkan, ya, sehingga kalau dia tidak dilumasi, ya, maka yang terjadi adalah di sini ada gambar, ya, ada gambar, maka yang terjadi pada saat katup ini bekerja, pada saat ini bekerja, pada saat piston ini bekerja, maka yang terjadi di sini mesin akan cepat panas, ya. Kalau misalkan mesin panas, ya otomatis mesin secara otomatis akan mati dengan sendirinya, atau lebih dikenal dengan istilah overheating, ya. Atau mungkin kalian lebih mengenal dengan istilah mesinnya mesin ceket, ya. Mesinnya tuh bisa dikumakan, ya. Harus nunggu dulu dingin baru bisa lagi, ya. Kemudian, ya, di sini tadi harus bisa memindahkan panas, ya. Nah, di dalam sistem pelumasan pun di sini bukan hanya berfungsi untuk melumasi, ya, tapi di sini pun oli, ya, pelumas itu kan oli, ya, harus bisa memindahkan panas dari dalam mesin, ya, itu. Makanya kalian nanti pada saat melakukan perawatan di dalam sistem pelumasan harus tahu mana oli yang bagus, mana oli yang jelek, ya. Jangan sampai ah dah ieu olina oli mahal, ya berarti olina alus gitu kan, ya. Nah, enggak juga gitu kan, ya. Oli tersebut, ya, dilihat bagusnya itu dilihat dari kuantitas dan kualitas dari oli tersebut, ya. Kemudian untuk menyumbat dengan baik rongga-rongga yang terdapat pada cincin oli. Artinya apa? Oli di sini dia harus bisa sebagai perapat. Ya, harus bisa sebagai perapat. Artinya apa? Di dalam sehel, ya, di dalam piston dan dinding silinder di sana ada gesekan, ya. Nah, gesekan tersebut maka di sana harus ada yang melumasi, ya, harus ada yang melumasi. Melumasinya apa? Yaitu oli. Maka oli tersebut dia harus bisa merapatkan antara piston dan dinding silinder seperti yang ada pada gambar, ya. Seperti Anda pada gambar di sini ada pistonnya, di sini ada silindernya. Nah, supaya oli di sini dia tidak naik, maka oli tersebut dia harus bisa merapatkan, ya, sebagai perapatnya. Ya. Nah, kemudian di sini dia harus bisa sebagai pembersih. Ya, harus bisa sebagai pembersih. Artinya apa? Oli yang bagus, ya, oli yang bagus pada saat apa namanya itu kita gunakan, ya, oli tersebut harus bisa membersihkan kotoran yang ada pada apa namanya itu yang ada pada mesin. Ya, harus bisa membersihkan. Contoh gini. Mungkin kalian pernah membongkar mesin, ya, misalkan kalian mau mengganti kopling, ya. Pada saat kalian membuka blok kopling, ya, blok kopling dibuka, kemudian setelah terlepas, mungkin di dalam crankcase suka melihat kotoran yang menempel, ya, bahkan ada lumpurnya. Nah, berarti di sana oli tersebut dia tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Karena oli yang melumasi bagian-bagian tersebut secara otomatis dia akan mengikis kotoran-kotoran, ya, sehingga kotoran tersebut dia akan terbawa ke dalam bak engkol. Ya. Ada contoh seperti ini. Motor setelah digunakan 2000 kilometer misalkan, setelah penggantian oli, olinya itu bening, ya, olinya masih bening,
Itu satu motor yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan kilometernya sama. Ya, 2000 kilometer. Setelah oli dikeluarkan, oli yang kedua saat diturunkan, olinya berubah yang tadinya bening menjadi hitam. Ya. Jadi hitam. Yang pertama bening, yang kedua hitam. Ya. Mungkin menurut kalian atau orang-orang yang awam, oh iya mah halus ya oli teh. Ya. Iya ngus 2000 km tapi olina masih kena bersih. Ya, masih kena halus. Ya, pasti akan berpikiran seperti itu. Ya. Untuk membuktikannya silakan kalian buka blok mesinnya. Apa yang akan terjadi di bagian mesin? Pasti kotoran-kotoran tersebut akan menempel di bagian mesin. Artinya apa? Oli yang bening setelah 2000 km, artinya kotoran yang ada di dalam mesin, dia tidak ikut terbawa oleh oli. Ya, artinya oli tersebut dia tidak bisa karbon bekas pembakaran. Ya. Di mana di sini ada, ya di sini ada kotoran-kotoran nih. Ya, ada kotoran-kotoran. Di sini ada karbon, ya bekas pembakaran. Ada oksidasi di sini, ya ada kelembaman, ya. Hanya nantinya kalau di motor di suka ada lumpur gitu kan, karena di sana ada kelembaman. Ya. Tuh. Nah, berarti oli yang kedua, oh iya mah olinya sudah hitam gitu kan, bukan berarti olinya jelek, ya. Berarti untuk yang kedua oli kerjanya sesuai dengan fungsi dari oli tersebut. Di mana fungsi oli tersebut dia harus bisa membersihkan. Ya. Oli tersebut dia harus bisa membersihkan. Oke. Okay. Oli tersebut, oli motor harus tumas yang baik, tempat sampai tinggi. Hanya kalau misalkan kalian lihat di dalam SAE 10 gitu kan ya, bertahan di dalam perubahan temperatur, baik temperaturnya yang dingin ataupun temperaturnya yang panas. Ya, nanti kita bahas ya untuk kemasan-kemasan di dalam kemasan dari oli tersebut. Ya. Nah, di sini dia harus bisa mempertahankan sifat pelumasannya baik pada saat temperatur rendah ataupun temperatur tinggi. Di sini ada gambar pada saat temperatur rendah, di sini pada ada gambar pada saat temperatur, jangan sampai pada saat temperatur tinggi ya digunakan mesinnya malah overheat. Ya. Kemudian yang berikutnya harus M agar tidak ya. Yang tadi kan oli yang ada di dalam sepeda motor itu atau sistem pelumasan dia harus berfungsi untuk mencegah kontak langsung, berarti harus bisa melumasi bagian-bagian yang bergerak. Ya. Contoh misalkan di sini di dalam gambar ya, mekanisme katup, tadi ada seher ya. Kalau misalkan di sana tidak terlumasi dengan bagus, dengan baik, maka yang terjadi part yang ada di dalam sepeda motor ya, bagian-bagian atau komponen yang ada dalam sepeda motor akan cepat aus. Ya. Bahkan kemungkinan besar di mana di dalam sepeda motor di sana ada yang namanya garansi mesin itu sampai 3 tahun.
ya rata-rata sampai 3 tahun. Kalau misalkan kita tidak merawatnya dengan benar, maka belum 3 tahun pun mesin sudah hancur. Ya, banyak ya sekarang karek 1 tahun ya knalpotna geus ngebul gitu kan ya. Leung lamun 2 tak gitu kan ya. Ini 4 tak mesinnya ngebul gitu kan ya. Nah, itu diakibatkan dari sistem pelumasan tidak bekerja dengan mesinnya dia sudah diganti tornake masih ya, jadi nunggu dulu motorna mogok ya, motorna mogok oh baru inget oli can diganti ya. Nah, maka sistem pelumasan tersebut ya bisa berfungsi untuk, jadi yang tadi disampaikan ya, si oli tersebut dia harus bisa sebagai pelumasan. Dijabarkan lagi ya, pelumasan oli tersebut dia harus bisa sebagai pelumasan. Artinya di sini dia harus mengurangi gesekan di dalam mesin. Kemudian perapat ya, perapatan ya, di sini bukan perapatan jalan ya, tapi di sini sebagai perapat antara ruang pembakaran tertutup ya. Di sana ada klep, kemudian ada seher dengan ringnya gitu kan ya, seher dengan dinding silindernya. Nah, kalau di sana tidak ada perapatnya, tidak oli dia tidak bisa merapat antara seher dengan dinding silinder, maka yang terjadi adalah oli dia akan naik ke dalam ruang bakar dan oli tersebut akan ikut dibakar. Ya. Kemudian ada permukaan cegah karat ya, jangan sampai oli yang kalian gunakan yang dipakai dalam mesin malah mesinnya di dalamnya kemudian yang berikutnya ya, yang dicampur ya, tuh seperti halnya misalkan contohnya motor 2 tak ya, Vespa biasanya seperti itu. Jadi si olinya ya, olinya dicampurkan ke dalam tangki ya. Tuh cara kerjanya adalah oli dicampur dengan bahan bak kol silinder di di sini sistem pelumasan jenis
pemakaian oli boros, timbul polusi. Terus itu yang bisa disampaikan dalam materi PMSM kali ini.